Kuala Lumpur, pelakon Datuk Jalaluddin Hassan, 69, bersyukur dia tidak mengalami masalah kesihatan kronik selepas dirawat hampir seminggu di hospital akibat jangkitan kuman dalam saluran kencing Jun lalu. Jalaluddin berkata dia kini sudah pulih sepenuhnya dari jangkitan kuman itu. Doktor beri antibiotik dan saya juga teruskan rawatan untuk usus di hospital dan masalah tidak lawas buang air besar, katanya. Jalaluddin berkata pada usia emas kini dia juga perlu menjaga pemakanannya. Maklumlah pada usia 69 tahun, saya perlu menjaga pemakanan dan tidak boleh minum ais dan minuman berges. Dokter juga minta saya minum banyak air putih dan lebihkan makan buah-buahan, katanya. Dalam pada masa sama, kata Jalaluddin, dia akan terus pulang ke rumah selepas selesai penggambaran. Jalaluddin berkata, selain berehat, dia juga suka membaca Al-Quran bagi membantu daya ingatannya lebih cergas dan tidak mudah lupa. Lebih-lebih lagi sebagai pelakon, dia perlu menghafal skrip. Selain beri ketenangan jiwa, rezeki kita pun murah. Kalau sehari tidak mengaji, saya berasa hidup tidak lengkap. Bila jatuh sakit tu sebenarnya Allah nak bagi saya rehat dan saya banyak mengaji Al-Quran untuk terapi diri, katanya yang kini sibuk di lokasi penggambaran drama bersiri 8 episod berjudul Entitled.